terkait dengan bintang 3 yang mengundurkan diri terkait kasus ini, Pak. Oke. Silakan Pak Pamut. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Informasinya dia ingin mengundurkan diri terkait masalah apa, Pak? Saya berhak tidak menjawab soal ini, kan sudah jelas ada di TV. Bagi saya ini penting ya dijawab oleh Pak Mahfud, karena Pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik, ya kan, bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Bapak melakukan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada dua pihak, satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Gak bisa ada orang memaksa saya. Kami bertanya dan Bapak harus menjawab itu. Kalau Bapak tidak mau jawab itu dalam ruang terbuka untuk publik, silakan sampaikan secara konfidensial begitu. Tapi ya, nanti saya sampaikan konfidensial aja kepada. Alasan Bapak bukan Pak, alasan Bapak yang bilang tadi saya punya hak untuk menolak itu loh. Nah, itu yang saya terus terang Pak Mahfud, ya Pak Mahfud kalau nggak pernah jadi anggota DPR sih nggak masalah. Bapak kan pernah sama-sama kita di sini dan saya tahu Bapak dulu sama-sama semotot sama saya juga. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Nah, soal statement, Pak, saya tidak pernah masuk ke Pro Justisia. Tidak pernah. Sampai sekarang, gitu. Saya sudah yang Pro Justisia, saya bilang arahnya ke situ. Termasuk yang tadi sudah saya klarifikasi ke Pak Habibur Rahman ketika saya, kenapa saya ngomongkan dulu. Enggak, saya bilang begitu dan memang Kapolrinya yang mengklarifikasi besoknya kan waktu mengumumkan Sambo itu. Bahwa iya betul, kemarin sudah 4, nah sekarang diumumkan semua. Saya juga tidak mengumumkan namanya kan, dia kemudian mengumumkan namanya. Saya juga bilang sudah, gitu, sudah 4. Tapi oke Pak, bagus itu. Cuma begini Pak. Iya Pak Mahfud, tidak mengumumkan nama tapi menyampaikan bahwa akan ada tersangka baru, itu kan mendahului Pak. Ya kan begitu. Enggak, malamnya kan polisi. Saya kira itu sudah masuk dalam apa namanya proses justisi ya, Bapak mendahului tentang apa yang dilakukan oleh pihak Pak Ketua, ini. Kasih gitu. Kita juga dong. Saya interupsi Pak. Saya rasa pertanyaan Pak Suding itu tadi penting, yang perlu Pak Menko Polhukam. Kalau saya sebut aja Pak, siapa jenderal yang mau mengundurkan diri itu, supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa, kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik, publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ya ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam. Untuk menangani kasus ini. Supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Pak Mahfud, karena Pak Krimet nanya, ada rahasia enggak? Nggak. Kalau memang ada rahasia, maka kita tutup. Tapi kalau tidak ada yang rahasia, lebih baik dibuka saja. Langsung. Tidak ada rahasia, yang sampaikan ini semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Satu lagi Pak Mahfud, terkait dari Pak Beni tadi, bagaimana tanggapan Pak Mahfud tentang penonaktifan Pak Kapolri ya? Kan Bapak sebagai
ketua ex officio Kompolnas dan juga sebagai Pamenko Polhukam. Enggak, yang paling penting ketua, izin ketua, terkait dengan bintang tiga yang mengundurkan diri terkait kasus ini, Pak. Oke. Silakan Pak Pamut. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Kecuali ada bintang tiga yang menggugat saya ke pengadilan, gitu. Saya merasa dituduh gitu lalu gugat baru. Kalau ini forum politik, tidak bisa. Saya berhak untuk menolak menjawab. Nah, informasinya dia ingin mengundurkan diri terkait masalah apa, Pak? Saya berhak tidak menjawab soal ini. Kan sudah jelas ada di TV. Pak Ketua. Pak Ketua, ini kan penunggu saya Pak Menko, Pak Kompolnas ya. Ini kan lembaga DPR. Enggak, gini, sedikit Ben. Pak. Tunggu dulu, Ben. Ini penting ini karena berkaitan dengan Pak Suding tadi. Iya, saya belum selesai. Pimpinan kami mengingatkan agar dijalankan mekanisme persidangan yang interupsi diverifikasi interupsi apa yang bicara ya, saya interupsi. Ya, Pak Beni, entar dulu Pak Beni. Sabar. Biar Pak Suding, monggo Pak Suding. Saya interupsi. Enggak, bagi saya ini penting ya dijawab oleh Pak Mahfud karena Pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik. Iya kan? Bahwa ada bintang tiga yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Dan ini kan memunculkan spekulasi, itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang tiga itu dan terkait masalah apa. Ya kan penting bagi publik, jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidaksulitan, sinergitas menurut saya Pak Mahfud. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada dua pihak, satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Tidak bisa ada orang memaksa saya dalam, seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang, orangnya ini kan tidak boleh. Cukup sih Pak. Jadi saya tidak bisa dipaksa kalau urusan ini. Izin Pak, sebentar, interupsi Pak. Saya interupsi dulu. Dulu. Pak Cucun, monggo. Pak Beni, silakan, tapi yang poin aja langsung, karena kita habis ini akan bertanya sama Pak Mahfud terkait dengan tadi penyampaian hanya kepada Presiden dan kepada Kapolri. Kiranya mungkin kalau kita bikin tertutup, Pak Mahfud mau bicara dengan kita begitu demikian? Enggak, biar nanti Pak Kapolri aja yang menyampaikan. Oke, ya silakan Pak Beni. Pak, saya interupsi untuk mendukung Pak Suding. Saya mendukungnya begini, Pak Menko. Saya rasa Pak Menko pernah jadi DPR. Di DPR ini kalau ditanya tidak ada hak apapun untuk menolak pertanyaan DPR, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Misalnya kasus sedang ditangkap oleh KPK, OTT KPK sedang diproses, atau di kepolisian juga sama. Tapi kalau di luar itu, pertanyaan Dewan wajib hukumnya untuk dijawab. Apalagi, Pak Menko Polhukam sudah mengumumkan kepada publik bahwa ada jenderal yang mengundurkan diri. Ini kan mau kan begitu. Ini kan menimbulkan spekulasi macam-macam, Pak. Ya, oleh sebab itu, Pak Menko Polhukam mewakili Presiden, kami sebetulnya minta Bapak ke sini untuk mempertanggungjawabkan apa yang Bapak sampaikan kepada publik melalui DPR dalam hal ini Komisi 3. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kami memandang itulah yang disampaikan oleh Presiden. Dan kami sebagai lembaga perwakilan rakyat punya hak untuk menanyakan itu, untuk meminta Bapak Presiden supaya menyampaikan itu kepada publik secara terbuka. Jangan setengah-setengah. Kalau pintunya dibuka,
bukalah seluas-luasnya. Coba bayangkan, Bapak Presiden dalam hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam, ada jenderal yang mau mundur. Ini kan, mengapa Bapak tidak sampaikan langsung itu kepada Bapak Presiden, supaya Presiden mengambil langkah. Tapi Bapak malah mengumumkan kepada publik. Nah, bagi kami ya ini baik juga. Sehingga tidak salah Pak Menko, kami bertanya dan Bapak harus menjawab itu. Kalau Bapak tidak mau jawab itu dalam ruang terbuka untuk publik, silakan sampaikan secara konfidensial begitu. Tapi ya, nanti saya sampaikan konfidensial aja kepada. Alasan Bapak bukan Pak, alasan Bapak yang bilang tadi saya punya hak untuk menolak itu loh. Nah, itu yang saya terus terang Pak Mahfud, dia Pak Mahfud kalau enggak pernah jadi anggota DPR sih enggak masalah. Bapak kan pernah sama-sama kita di sini. Dan saya tahu Bapak dulu sama-sama ngotot sama saya juga kan. Itu loh maksud saya, Pak. Makasih banyak ya. Oke. Okay.